Jumpa lagi pemirsa dengan channel ini. Berkah dalam, salam damai. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat, dipenuhi rezeki dan kebahagiaan yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, kali ini para katekis mendapatkan penyegaran baik pemahaman maupun fungsinya di dalam kehidupan menggereja. Romo Sarju SY sebagai narasumber dan pemberi motivasi di dalam penyegaran ini memberi gambaran yang jelas bagaimana para katekis mestinya hidup di dalam gereja. Hal-hal yang perlu dilakukan, juga hal-hal yang perlu ditingkatkan di dalam pemahaman, di dalam meja altar maupun dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan liturgi. Nah, dalam hal ini memang para katekis menjadi ya yang berpengalaman langsung, yang bersinggungan langsung dengan umat. Oleh karena itu, para katekis juga harus dengan penuh gembira melaksanakan tugasnya, karena memang ini menjadi pelayanan hidup mereka di tengah-tengah masyarakat. Para peserta diikuti dari Ngawen dan dari Paroki Muntilan yang kegiatannya dilakukan 3 kali, dan sebagai penghargaan maka yang hadir 3 kali utuh lengkap diberikan sertifikat. Namun sertifikat bukan menjadi hal yang menjadi tujuan, tetapi yang penting mengikuti kegiatannya adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan nyata dalam gereja. Nah, semoga dengan mengikuti kegiatan ini selanjutnya para katekis menjadi orang-orang yang tangguh di dalam menggembalakan umat, membantu hierarki dalam mengemban tugas pelayanannya. Nah, semoga mari kita saksikan dokumen-dokumennya untuk mengingat-ingat dan memberikan semangat kepada kita semua. Amin.